satu lah paling ni lah. Ada nasi, ada ayam. Nasi, ada ayam. Hati pedas pun cuma. Hati pedas. Oh, betul ya? Boleh tambah nasi kan? Boleh.
driver apa bang? Di kaya. Kaya. So dia kaya dengan kaya kelapa coklat. Kaya kelapa coklat. Kelapa coklat, ini coklat. Sekarang dia ada mikrofon, tolong nyanyi dah. Oh, tolong nyanyi ya. Dah penat ya. Dah penat kerja, kena nyanyi. Ya, kena nyanyi. Assalamualaikum. Nak pakai orang pakai ni, jalan ya? Ya, jauh. Ini kawan ni? Ha, satu game. Satu team lah kita. Jauh dah, assalamualaikum. Oh, mana-mana? DJ. DJ, saya Kelang. Kelang, jauh juga. Kelang lah. Senang main jauh-jauh.
15 asam, sambal goreng, dapat untuk pedas. Okey, sambal belacan. Buat sendiri ya, sambal buat sendiri ya. Dan sambal hijau. We have three type of sambal yang ada di kabinet, sambal hijau and sambal hitam pahang. Sambal hitam pahang. Eh? The most popular product lah dekat sini. Sambal hitam pahang. Okey. So we have plenty of pickle. Kita ada bawang. Pickle, yang ni pickle. Ya. So ada sambal. Sambal jeruk lah. So brand dia Habibie ya? Semua Habibie. Oh, Habibie. Dia ada acar buah. And we have bawang putih and bawang merah. Dia memang most of popular product lah. Madu lah. Madu mana? Madu. So ada madu yang dalam botol, madu yang dalam stick. Ya betul. Senang nak minum. Dan yang paling popular lah. Tuan madu tu Alang Bukit. Because the important part of this apa madu ni, dia punya apa nektar tu daripada bunga akasia. Baik untuk orang yang dewasa lah. So yang ni dia tak berapa sesuai untuk orang dewasa. Ini daripada young generation. Yang untuk tenaga dan kesihatan. So ada different madu for different purpose. Dia ada 2 type, yang ni 150 kilo, 1000 ml, yang ni 350 ml. We have another one 150 ml. So harga dia dari RM40? Ada pada 115 sampai 35 ringgit. Okay. We have 2 type, another one dia ini yang paling susah dapat lah, madu pelurus. So we have 2 type of bottle, satu yang 350 ml, satu 150 ml. Okay. Kalau nak booking boleh. Ah, boleh gunakan this number ya. Boleh cari Haji Ahmad. Major Haji Ahmad. Itu nombor. Okay. Ha. Ni dekat mana ni sekarang ni? Dekat Cecen 16 Shah Alam. Oh. Main okay. Macam dia dekat sana. Tapi every Monday ada dekat Taman Seroja. Saturday I will at Bukit Damansara. Sunday I will at Stadium Shah Alam. Oh. Jangan mana pick. Okey. Yesterday memang terlalu ramai. Semua orang sakit-sakit, dia ni dah bau dia madu. Alright, okay. Alright, thank you, Haji. Ayam, terima kasih.